Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah telah menyiapkan insentif bagi aparatur sipil negara yang akan dipindah ke ibu kota Nusantara. Insentif itu berupa rumah bagi ASN baik rumah tapak, rumah dinas, hingga apartemen. Pemerintah juga menyediakan biaya pindah bagi suami atau istri dan juga anak. Bahkan pemerintah juga menyiapkan insentif tunjangan kemahalan. Kalau enggak ada ini alat pasti, tapi kalau ada insentif, kan, beda, kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas Korpri, Selasa 3 Oktober. Menurut Presiden, kepindahan para ASN ke IKN memang diperlukan jiwa pionir. Ada yang tidak senang dengan rencana perpindahan ASN ke IKN, namun ada juga yang justru senang. Tapi kalau sudah ditunjuk bapak pindah, ibu pindah, moga-moga semuanya selesai, jelasnya. Masih menurut Presiden, daya dukung Pulau Jawa tak lagi kuat menampung lebih dari 50% penduduk Indonesia.